sok-sok baca. Bacanya menu makanan. Quiz. Ini masih pagi banget nih. Hari ini rencananya akan ada photoshoot bareng sama Misha, bareng sama Nadine. Pokoknya di keluarga Chandrawinatas di hari ini kita mau photoshoot. Mereka berdua lagi interview. Kita ganggu yuk. Kita ganggu. Mama saya mau Misha, kerjaan saya. Sah. Sah. Bukannya dong. Ini lagi interview. Oh, iya. Yaudah kita interview dulu, nanti kita lanjut lagi. Gue belum interview soalnya. Udah, gue minggir aja. Amanda sama Misha lagi interview. Dit, lu udah interview? Pengen jago surfing. Lu udah bangun belum? Ya, masih ngantuk-ngantuk. Kurang aja sih. Lu belum. Udah makan belum? Udah makan. Terus? Udah. Kalian buat siapa? Helen. Mbak Helen. Jadi dia yang ngurus semua aksesorisnya hari ini. Jadi setelah foto boleh dibawa pulang ya? Terima kasih. Jadi invoice-nya kirim ke rumah ya? Lalu kirim ke Nadine aja. Jadi hari ini kita akan pakai semua aksesoris dari Bulgari ya? Iya, iya benar. Semuanya akan pakai aksesoris dari Bulgari. Punya aku yang mana sih? Iya, aksesoris yang ini Mas Mantel. Misha yang ini, Nadine yang paling banyak. Ini Misha. Nadine ya. Banyak ya? Bukan satu loyang. Satu loyang ya? Satu loyang. Iya. Konsepnya apa sih hari ini? Hari ini kita mau promosiin koleksi baru kita di Zeron Rock. Jadi temanya Rock Chic. Rock Chic? Which is suit banget sama kalian bertiga. Pas ya? Pas banget. Makanya warnanya agak mirip semua nih. Iya benar. Nanti kita rock gimana gitu ya. Siap, kita mainkan nanti ya. Thank you ya. Tau-tau. Hari ini gua akan jadi Rock Chic. Udah bagus belum menurut gue? Kalau udah bagus, komen ya. Tapi jangan leave. Nanti kita lihat punya si Misha. Misha juga rambutnya kayak gini sama persis. Abis ini Nadine dulu pakai apa? Pakai bulu mata. Gue fitting baju dulu. Penasaran kan kayak gimana. Jadi hari ini setelannya kayak gini. Ini jas gue dulu. Untung masih muat, masih kuat. Kita lihat Misha ini. Misha ini kayak gimana? Maaf, mas. Sorry, no speak Indonesian from Brazil. Italiano, ya? Brazil, Italian, Brazil. My twin brother, where? Twin brother, where? You know? Eh, mana? Gila. Kita ganteng banget. Lu, kalau lagi ngikutin tren, lu kayak Hyun Bin, sah? Hyun Bin siapa sih? Lihat nanti di kacang panjang. Lu lihat di vlog gua yang yang mirip Yun Bin Yun. Ya. Gua udah lihat tuh. Udah lihat. Ya, lu kenapa kiri kanan sih, bingung gua. Nah. Jadi Misha ini sekarang lagi dipasang aksesoris. Itu menurut saya lu tau enggak menurut bini lu itu. Setelah pasang aksesoris, kita boleh bawa pulang aksesorisnya. Tuh kan ketawa kan? Apa? Ini enggak tahu aja udah gua ambil satu. Lu udah ambil satu. Ini kasih gua nih. Tapi invoice-nya nanti dikirim ke Nadine. Ya. Yeah. Dah. Tapi enak yang panas ya. Lu jangan, rambut lu rusak nanti. Kasihnya. Annyeonghaseyo. Samjincha. Jincha genjeongwaneyo. Oke gitu. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Ya mirip. Jincha. Tinggal tunggu Nadine kita di sini ya. Royaltinya tuh. Woi. Eh bule. Woi, royalti gua mana? Oh, kayak di mobil kali ya. Gue tadi gue bawa boots nggak ya? Nggak gue, tunggu tinggal di rumah malu.
interesting aja. Di perm tuh masih jadi di tangannya kegemukan, nggak bisa buat cincinnya. Semasio, nah itu udah lewat tuh vlog gue yang kemarin. Sekarang beda. Sekarang James Bond. Iya, konsepnya hari ini hitam semua, jadi mungkin sesuai dengan temanya Bulgaria, elegan. Jadi kita ingin berterima kasih sekali kepada Bazar yang mempertemukan kita bertiga, karena ini langka betul, banget. Betul, betul. Jadi terakhir kali kita ngumpul seperti ini itu 2006 ya, Bia? 2006 Bazar Indonesia foto, nah, kita bertiga. Sekarang? Setelah 14 tahun kita ulang lagi. Ngumpul lagi bareng-bareng. Jadi setelah ini kita misa-misa lagi. Nggak ketemu lah sampai 14 tahun lagi ya, Dine. Iya, ketemu lagi Bazar yang berikutnya. Ya, wah, ini kayak Elvis Presley banget. Hey, hello, what's up? And one, and two, and one, two, three. Tanya tentang konsep. Juga kasih tau dong, suka pada pakai tumbler sendiri. Oh iya, tumbler sendiri tuh, Misha nih bawa tumbler sendiri, nggak usah plastik. Say no to plastic ya. Lo beli sama gue bisa kasih diskon. Lo jualan sih. Sa, ntar dulu lah, gue mau ngomong bagi-bagi dulu. Konsep hari ini apa? And one, and two. Nah, kok lo dikasih cincin semua sih, gue enggak? Lo udah cincin kawin soalnya. Ya ini lebih mahal bang. Ini lo gila lo. Seharga pernikahan cincin kawinnya. Konsep hari ini adalah kita foto. Enggak, konsepnya lo hari ini. Oh, konsep gue ini. Kayak all black ya. Katanya lebih balik, lebih so tau banget nih, classy gitu kan. Iya. Ini kayak balik kita waktu SMA kan rambutnya gini juga. Bling bling. SMA kita kayak gini gak ada temenan-temenan kita kan? Ada, gue mau temenan sama lo. Itu saudara, bodoh. Iya, ceritanya celananya kecil, udah kegedean ya. Jadi Misha ini lagi diet. Karena burung gue mau terbang. Itu itu di cut aja ya. Karena burungnya mau terbang. Jadi Kui, ini dah. Kayak Queen tau gak? Siapa yang kayak Queen? Coba salah nyanyi Queen. Be that girl. Queen? Itu bukan Queen. Itu apa ya? Queen, Queen tuh yang lagunya Hey Mama. Ya bener. Jadi hari ini semuanya kita pakai hitam-hitam. Ini bajunya Nadine 14 tahun yang lalu ya, masih muat. Iya, udah mau menek aja. Misha hari ini gayanya kayak Presley, mana gak? Thank you, thank you. Show us some move, come on. Harus agak tundukan, soalnya kalau nggak tuh nah ya, jadi harus gitu. Jadi yang pertama men, masih ada 14 kali lagi. Apa sih? Foto. Emang iya? Enggak sih. Atau berapa kali lagi? 14. Ini Mbak Erika. Hai. Single dan mencari. Oh enggak ya? Enggak sih, gue bercanda. Jangan sembarangan, ini nyari. Ini Erika, maksudnya single dan mencari yang ini nih? Yang ini nyari, kita udah ada sih, ya nggak? Udah ada, kita udah ada. Cari aja yang ada di sini. Cari yang ada di sini ya? Carilah. Cari yang ada di sini. Carilah permata yang ada di sini yang bisa paku menjadi sebuah benda. Beach lab! Iya. Tadi baju udah. Lu kok nggak keringetan sih, Zah? Karena gue tenang, lu kan ngijil aja. Tenang aja, bro. Iya, gue tadi katanya banyak mikir. Jadi tadi kalau lihat katanya muka gue banyak mikir karena panasan gue. Bajunya basah. Santai aja bro. Ajarin gue cara nyantai dong. Kayak di pantai. Sambil kaget. Bandara rambut berasa. Gue dulu ya, lu ngobrol deh. Kalau vlog gue ngapain ngomong, bagi duit aja enggak. Ngomongnya harus pelan-pelan soalnya Nadine lagi record interview. Jadi sekarang mereka nggak mau tahu. Mereka nggak mau tahu. Lo kasih informasi penting aja sih. Oh iya, belum tentu lo pada mau tahu ya. Abis ini pakai masker jangan lupa. Kita fotonya berdua. Konsepnya hitam putih. Ketahuan dong yang nakal siapa, yang bandel, yang nggak bandel siapa. Belum menikah. Gue yang baik, semua orang bilang lu yang jahat. Makanya gue bilang, yang belum menikah yang baik. Bukan gue. Yuk, foto yuk. Jadi, ini dulu tempat angker. Banyak. Lah, ini tuh dulu katanya pembantaian. Dimana? Gue so tau.
tapi lucu ya, di atas tadi malah panas, di bawah malah dingin ya. Jadi di bawah ini lihat, kali ini adalah Museum Bank Mandiri. Ini berangkar tahun 1670. Kok lu ketawa sih? Itu tulisannya. Oh iya. Asal koleksi 1970. Misha dipanggil, Marco Misha. Halo Misha. Gua sama Misha sudah beres. Maksudnya beres buat photoshoot yang ini. Maksudnya yang pertama. Ada video bentar ya. Oh, ada. Tapi oh, enggak jadi beres. Ini dulu aja dulu. Oh, boleh lanjut katanya, boleh lanjut. Jadi enggak jadi beres. Ah, awas ah. Raymond Jaya Tuka mau lewat. Afgan juga lewat, Afgan. Sah, keren gak jaket gua? Ada yang kayak... Iya, gua juga ada petnya di sini. Ini makanya gua gak bisa... Gak, nih. Gua gak bisa gitu, tuh. Hei teman. Udah selesai juga fotonya kok. Bro, jadi ceritanya kita mau jadi Misha sama teman, ada satu teman di sini. Yang foto tuh. Nah. Namanya mirip. Dari nama ada sama. Misha? Enggak, manggil Misha. Nah, namanya udah sama ya? Namanya udah sama. Misha tinggal di mana? Bintara. Wah, saya deket, saya dari Bintara, saya. Besok mau kemana? Kerja besok. Besok mana? Ini saya tinggal berdua aja kali ya. Besok kemana? Kantor, ke Simatupang. Tapi di masa depan gue ya besok. Suka duka menjadi kembar yang sudah kenal dikenal publik. Suka dukanya banyak ya. Apalagi selalu dibeda-bedakan. Namanya Misha, namanya Marcel. Kadang-kadang salah panggil, tapi gak masalah. Banyak menambah teman. Lu sebenarnya tipe perempuannya kayak gimana sih? Nah, lu sejawab ah. Enggak, gua mau jawab nih. Gua mau jawab. Males. Ini lainnya lain jawab. Iya, gua jawab. Jadi seberapa besar gua mengatur Misha gitu ya. Setahu gua Misha ini tipenya, kalau benar nih ya lu bilang ya. Tipenya tuh harus lebih pendek dari Misha. Betul? Soalnya jangan saya lebih tinggi dari kita. Betul. Terus kalau bisa agak cabi mukanya, rambutnya agak panjang, betul? Iya. Yeah. Jadi nanti yang komen yang seperti itu aja, jadi nanti bisa diklik. Ah, jadi yang komen kalau Anda merasa diri Anda cabi dan rambut panjang, kan Anda cabi komen. Lah, cabi. Cabi boleh lah, cabi. Cabi apa enggak? Yang penting blasteran deh. Hah? Kok lu berubah sih? Ya, berubah emang nggak boleh berubah. Oh iya juga sih, tipe gue ya. Kenapa gue yang marah ya? Blasteran gue. Jadi harus blasteran, nggak perlu cabi, rambutnya panjang nggak? Panjang. Rambutnya harus panjang. Karena kinan perempuan itu ada di rambutnya. Panjang itu menurut lo di sini apa di bahu-bahu? Di bahu-bahu. Oke, berarti yang nggak panjang tapi mix nggak boleh. Nah, boleh nggak mix? Tapi mix. Dia rambutnya nggak panjang. Mix maksudnya asal blasteran, asal nggak pendek aja. Kalau dia rambutnya nggak panjang tapi blasteran, cantik. Nah, dia malas dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi kalau kita tanya terus, Misha. Untuk gue, cah. Kalau feeling gue nih ya, nih, kuy lihat ya. Mulai feeling gue, lu menikah tahun depan. Amin. Ya. Yeah. Kenapa? Karena kita lahir beda 3 menit, nikah beda 3 tahun. Mantap. Banyak kerja rodi ketiga orang modelnya. Ganti ini padahal cincin ini ya enggak tahu urutannya udah random aja. Pokoknya yang bagus pakai. Awalnya rapi, pokoknya sebelah sini enggak boleh ya, udah dipakai. Ternyata enggak boleh. Kan ternyata bagus-bagus juga. Habis itu ternyata oh ini enggak cukup. Coba, sini Sa, biasa deket gue, sini gue fotoin biar lu tahu kalau lu oke. Kalau satu yang baru gitu loh, tengil abis mukanya. Iya, tapi kan batang miring mukanya. Miring sana. Ini Fira Balang dong. Ini mau aja lu ngetos-tos lu. Ini udah beres berdua, tinggal si Misha nih, si bontot nih ngulung nih. Jadi si Misha nanti fotonya berdua sama Michelle ya. Ya. Double M. Double M. Nah, ini dia nih. Misha, gue yang sekali lagi Misha kan sendirian. Misha, lu kan sendirian. Coba Michelle boleh dibantu sama Misha. Buka masker Michelle. Belum dibuka ya, masih misterius. Ini yang jual. Ini yang jualan. Erika nih yang jualan. Temennya dia mau jualin ke Misha. Semoga jadi ya. Semoga jadi, tapi harus buka masker dulu katanya. Buka masker. Bener. Tangan.
Gua sambil mendengarkan, sambil belajar. Jadi pas gua giliran gua tadi langsung bisa kayak Marsha jago banget fotonya gitu. Padahal gua udah belajar. Caranya gitu. Mirip nih, boleh lihat. Mirip. Mirip. Siapa pacar pertama Marsha? Udah semua ya? Dibuka ya. Sampai ujung, gelangnya jangan sampai diambil katanya. Nah, muka-muka pengen ngambil. Muka-muka pengambil dia. Tapi ngatis, gue dikasih Bulgari. Dikasih, ah ini mah cincin gua. Gak apa-apa, cincin kawan. Udah ya, cincin lah. Oke, kuis hari ini Chandra Winata sudah selesai. Gue manggilnya kuis. Kui 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 kui. Nah gitu. Kui 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 kui. Jadi hari ini Chandra, kui itu kan tadi. Yuk. Hari ini Chandra Winata selesai dan 2006 kita foto juga seperti ini. Sekarang yeah. 2020 kita beda 14 tahun foto. Bagaimana perasaan Nisha? Bagaimana perasaan Nadine? Langka nih sebenarnya. Nah, karena kita balik lagi ke zaman dulu, cuman zaman dulu, zaman sekarang juga masih cool. Balik lagi ke zaman dulu cuman dengan karakter yang lebih dewasa dan lebih cihui. Halo Din. Iya. Ada memori juga ternyata tuh mukanya berubah dari 2006 sampai 2020. Semoga next time kita enggak perlu nunggu 14 tahun lagi supaya bisa foto-foto kayak gini lagi ya. Ini susah banget berdua. Lu juga susah. Kan yang paling gampang Nisha. Kenapa? Karena belum nikah. Tapi buat teman-teman yang punya ide lagi mungkin collab juga bareng sama Nisha, bareng sama Nadine lagi di komen aja di sini dan jangan lupa Nadine YouTube-nya Langkah ND. Cupang Lovers. No, bukan Cupang Lovers, oh. Nadi.beta. Ya, Nisha, Nisha ya, cari pacar. Nisha cari pacar ya. Oke. Okay. Thank you. Lu gimana? Syuting. Lu kemana Din? Samudra Cinta, jangan lupa ya, Samudra Cinta. Iya, Samudra Cinta. Istri kedua ya, ntar lagi gue tayangin juga. Gua apa ya? Oke. Okay. Ciao. Nah, lu kan dulu dah.